بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، ولا إله إلا الله الله أكبر، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Faqala Ta'ala fi Qur'an al-Azim wa hu asdaqul qailin sahru ramadhan al-ladhi unzila fihi al-Qur'an huda linnas wa bayinati minal huda wal furqan wa qal wa nazalna alaika kitab tibiyana li kulli shay'in wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb yang memberi kita beraneka ragam kenikmatan bahkan sampai detik ini pun kita tertunjuki dalam kebaikan adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi tercinta, Nabi Allah Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta dan kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita yang kami muliakan, yang kami hormati. Masya Allah hari ini saya bahagia sekali didatangi langsung oleh Kyai Haji Ahmad Zubaidi MA. Sudah lama ingin mengakses beliau tapi tidak punya akses. Tapi seizin Allah hari ini bertemu beliau adalah ketua komisi dakwah. Jadi memang memang ini adalah amanah beliau. ya. Jadi kami senang sekali didatangi dan dihadiri oleh MUI karena merasa perjuangan kami rasanya belum sempurna jika belum uh, direstui, didoakan oleh para guru pembimbing uh, di Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, kami juga berterima kasih hari ini uh, spesial seorang sahabat tapi juga guru dan pejuang Quran, Ustazah Khadijah Pegi Melati Sukma yang saya secara pribadi sangat mengenal beliau saat-saat kemudian uh, hijrah bahkan sekarang bukan sekedar hijrah tapi kemudian menjadi daiyah. Beliau keliling Indonesia dari Sabang sampai Maroke, bahkan bulak balik selalu mempedulikan urusan saudara kita di Baitul Maqdis. Dan alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat padahal kemarin-kemarin dapat berita sepertinya belum memungkinkan untuk hadir hari ini karena kondisinya yang sedang tidak sehat. Dan ada dua saudara saya juga kakak-kakak saya sudah saya anggap kakak sendiri dan selalu jalan bareng-bareng sama beliau-beliau ini yang pertama Mas Ari Untung. Mas Ari Untung ini Masya Allah uh, bagi saya secara pribadi banyak kenangan bersama beliau. Ya, dari mulai nyelum, nyelam ke dalam laut sampai terbang di atas langit, saya sudah pernah sama beliau. Kita sudah pernah nyelam banget ke dalam lautan Indonesia, <laughs> walaupun nggak tinggi ya Ji. Dan ke apa namanya di atas udara ya, keliling benua kita sudah pernah dengan beliau. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir dan satu lagi ini, masya Allah, beliau adalah Mas Dimas Seto, ya, beliau uh, luar biasa hari ini. Sekarang mendirikan rumah Quran musyawarah dan sekarang rumah Qurannya ini sedang menerima santri tafis dari seluruh Indonesia dan full gratis beasiswa. Dan alhamdulillah ini sebuah nikmat yang luar biasa. Mas Dimas Seto juga beberapa kali datang ke pesantren kita di Cinta Quran dan masya Allah ajakan beliau ini luar biasa dengan Mas Ari Untung yang tadinya tanah kosong. Pak Kiai sekarang tanahnya berubah menjadi gedung ini wasilah dari beliau berdua terutama Mas Dimas Eto dan istri Masya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kita anugerah pahala jariah abadi selamanya Amin. Bapak Ibu semuanya sahabat media dimanapun berada sebentar lagi 23 hari lagi semoga Allah izinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan sebuah bulan yang amal kita dilipat gandakan amal sunnah jadi pahala wajib, amal wajib 70 kali pahalanya, beramal satu malam setara dengan 83 tahun beramal tanpa henti, seribu bulan, bulan diturunkannya Al-Quran. Tapi kita sedih, setiap Ramadan menyapa kita, ada lebih dari 100 juta saudara kita tidak bisa baca Quran. Dan saya menitiskan air mata ketika Mas Ari Untung nge bersama Mas Irfan Hakim main-main ngetes aja gitu. Benar nggak sih banyak orang Indonesia yang nggak bisa baca Quran? Ternyata benar. Begitu disurvey iseng di jalan, ternyata banyak yang tidak bisa baca Quran. Ini yang mengetuk hati kami, Pak Ustadz Kiai Haji Ahmad Zubaidi. Sejak tahun 2009, kami kemudian membaca data dari Biro Pusat Statistik Republik Indonesia dan dari PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, mengatakan lebih dari 58 persen umat Islam Indonesia, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca surat cinta dari Tuhannya. Bagaimana bisa mereka mensyukuri hadirnya Ramadan? Sedangkan Ramadan adalah bulan yang mulia, dimuliakan karena diturunkan Al-Quran. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi termulia karena membawa Quran. Mekah dan Madinah menjadi dua kota termulia karena diturunkan Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi malam termulia karena malam itu diturunkan Quran. Jibril menjadi malaikat termulia karena Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi SAW dari Allah Jalla Jalaluh. Sehingga Indonesia ini dalam kondisi bahaya sebenarnya. Indonesia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja terutama tidak bisa membaca surat cintanya. Alhamdulillah setelah 2009-2011 kemudian di gerakan Indonesia Bisa Baca Quran, kami sudah membebaskan lebih dari 100 ribu orang buta aksara Quran di Indonesia. Tetapi jumlah itu belum banyak, karena yang tidak bisa baca Quran itu 100 juta. Yang dibebaskan baru 100 ribu, jadi masih 0,1 persen. Belum 1 persen pun. Maka kami berpikir keras, apalagi yang kami bisa lakukan. Alhamdulillah kami meloncing sebuah gerakan namanya Quranization yakni bergerak hapus butaksar Quran yang akan tanggal 17 Ramadan mohon doa dari sahabat semuanya para guru Insyaallah kita bersama satu orang membaca satu juz di tanggal 17 Ramadan Alhamdulillah sampai hari ini sudah terdaftar 100 ribu orang partisipan jadi akan ada 100 ribu juz yang dibacakan di malam nuzulul Quran dan insya Allah akan ditayang di beberapa media dan juga insya Allah ada dukungan berupa yang pertama menjadi peserta ya untuk menjadi uh, apa kontributor uh, di Quranization satu orang satu jus yang kedua banyak juga yang terdorong untuk menggalang dana untuk barang-barang membebaskan buta aksara Quran di Indonesia. Dan yang ketiga mereka bisa menjadi volunteer untuk menjadi kelas-kelas yang ada di seluruh Indonesia yang akan kami uh, selesaikan dari tidak bisa baca Quran menjadi bisa baca Quran. Alhamdulillah hari ini adalah satu informasi awal dari kami menjelang Ramadan Berbahagia sekali. Belum pernah, belum pernah dihadiri khusus ya. Apalagi sampai Komisi Dakwah datang. Ini sebuah kehormatan bagi kami. Sekali lagi terima kasih, Kiai Dan alhamdulillah hari ini kami senang sekali. Kemarin kami juga silaturahmi ke Darul Quran ke Darut Tauhid, ke seluruh lembaga-lembaga besar, Askar Kauni, ya, ke Dewan Dakwah Islam Indonesia, semua lembaga-lembaga besar kami kunjungi untuk kemudian bareng-bareng menyelesaikan problematika tidak bisa baca Quran di Indonesia. Dan Alhamdulillah hari ini insya Allah kami juga ingin menyatakan kepada jamaah semuanya, mohon doanya nanti tanggal 17 Ramadan acara puncak Quran Initiation yang akan digelar secara online dan offline, dari seluruh mitra-mitra dari mulai Aceh sampai Papua akan membacakan Al-Qur'an satu orang satu juz sehingga akan ada 100.000 juz dan ternyata ketika dicek itu setara dengan 3.330 kali khatam Quran. Saya yakin kayaknya seumur hidup kita belum pernah khatam sampai 3.333 kali. Dan kemarin kebetulan kita kunjungan juga ke Ustadz Yusuf Mansur sebagai pendiri Dalu Quran dan beliau dengan para kiainya kemudian kemarin berkumpul mengatakan targetnya kekecilan kata beliau. Harusnya satu juta jus dalam waktu satu malam, tapi mudah-mudahan ini angkanya terus bertambah dan bisa mencapai satu juta jus dalam waktu satu malam. Dan insyaallah kita akan bersama-sama bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara ini mendapatkan ridho dari Allah, dan mudah-mudahan satu orang akan selamatkan satu, sehingga tidak ada lagi data 100 juta orang Muslim Indonesia tidak bisa membaca Quran, yang merupakan panduan hidupnya. Ya itu tadi Mas Ari Untung bilangan. Bayangin ada seperempat miliar penduduk Muslim Indonesia ini, bagaimana bisa menjangkau semua ini kan memang butuh butuh banyak uh, leverator, ya, uh, pengungkit. Sebenarnya gerakan Qur'anization ini memang baru baru tahun ini. Uh, nama Qur'anization itu memang baru secara bahasa artinya mengkuranisasi. Makanya kalau Bapak Ibu lihat gambar Indonesia, ini yang tadinya hitam pekat, kemudian mengelupak. Dan kemudian ada cahaya emas uh, muncul dari Quran surah-surah Quran pilihan. Jadi dari Sabang sampai Maroke yang tadinya hitam gelap, kemudian bercahaya. Ini sebenarnya adalah sebuah komunikasi yang kami ingin sampaikan bahwa mudah-mudahan uh, Quran akan memberikan uh, cahaya terang ya, atau kebaikan untuk Indonesia. Nah. Gerakan kami sejak tahun 2011 sebenarnya diberi nama Indonesia Bisa Baca Quran. Itu nama programnya. Jadi nama programnya adalah Indonesia Bisa Baca Quran. Nah ini kami belajar banyak dari Teh Pegi. Teh ini bagi saya guru sekaligus karena beliau ini adalah pengalaman sekali di filantropi dunia. ya Bukan hanya Indonesia, mainnya udah keliling dunia. Kalau kita mainnya masih bintaro sekitarnya. <laughs> Paling ketemunya sama Ari Untung ya, sama Ya Mas Dimas, kalau beliau itu udah lagi di mana di Rusia, di Cina, di Amerika, keliling dunia dan itu event-event event besar. Jadi kami ingin pernah ingin belajar dan beliau langsung kemudian mengajarkan bagaimana membuat campaign. Jadi campaign sebuah program. Jadi kampanye besarnya itu bernama Quranization. Bergerak hapus buta aksara Quran. Nah, programnya itu adalah Indonesia bisa baca Quran. Nah, bagaimana program ini melangsungkan kegiatannya, nah ini yang ingin tadi belum tersampaikan. Yang pertama, kami menggalang dana dari uh, umat, uh, dari bentuk donasi Ustadz. Jadi, uh, satu orang itu boleh membantu uh, one save one, 100 ribu, dia sudah membantu satu orang. Maka nanti terkumpul dana, kemudian kami pergi ke Aceh, kami buat kelas di sana, dikumpulkan yang tidak bisa baca Quran, dana tadi itu dihabiskan di kelas-kelas itu dari Sabang sampai Maroke kemudian dilaporkan. Alhamdulillah dana masuk sekian, keluarnya sekian, saldo nol. Jadi semua dihabiskan untuk program. Nah, kenapa uh, banyak wartawan yang belum tahu? Ya, kami yang uh, salah, keliru memang uh, media belum terlalu tereksposur. Terus terang kami memang banyak mainnya di sosial media, belum ke media-media yang sifatnya uh, mainstream karena memang kita tahu media tentu ada ada berita yang menurut mereka kira-kira Bagus untuk diangkat atau tidak, makanya kami pikir ya sudahlah kita tayang di media kita saja. Mudah-mudahan nanti teman-teman media juga ikut menggulirkan ini. Dan alhamdulillah kami sudah membebaskan lebih dari 100 ribu orang ke buta aksara Quran sejak tahun 2011. Data-datanya ada. Nanti juga akan kita nonton videonya bagaimana kelas itu berlangsung. Dan baru saja kami baru pulang dari Kapuas mana? Kapuas Hulu. Kapuas Kalimantan Pontianak ya Kalimantan tim eh bukan Kalimantan Timur itu Kalimantan Barat Pontianak sekitar 15 jam Kiai dari bandara tim kami baru pulang dan air matanya sampai kering karena menelusuri sungai-sungai naik gunung turun bukit untuk membebaskan Buta Ksara Quran Saya bersama Mas Ari Untung dan ini kenangan yang nggak terlupakan sama beliau ombaknya keras banget saya, Mbak Venita Ari sama beliau, tapi hebatnya beliau tidur di ombak yang keras itu ya. Saya memang jadi tahu ya, ternyata bukan mabuk laut ya, ternyata tukang tidur ya, pesawat, <laughs> Pesawatnya, juga dihantam-hantam di atas juga luar biasa. Dan ternyata satu pulau teh, Kang, itu satu pulau ke pulau lain itu kita hampir 6 jam naik kapal sama Mas Ari Untung. Begitu kami sampai di sana ternyata Masya Allah ada nenek-nenek yang usianya sudah hampir 70 tahun, Tertatih-tatih dan datang kita tanya, "Nenek, ngapain ke sini?" Dia bilang, "Saya dari pulau seberang, 4 jam naik perahu. Saya ingin kenal huruf ijaiyah Itu kita langsung nggak bisa ngobrol, dan Mas Ari langsung sama Venita ngeliat kelas itu. Betul-betul memang yang hadir itu nggak bisa baca, dan setelah selesai mereka bisa baca. Dan masya Allah, oke, okay, itu kelas gratis. Pertanyaannya, dana dari mana, Ustadz? Ini soal dana, soalnya agak sensitif. <laughs> dana dari umat dana dari sahabat semuanya jadi sahabat semuanya menitipkan dana melalui uh, fundraising kami ada yang corporate CSR ada yang dari retail uh, fundraising terkumpul dana dihabiskan semua untuk kelas jadi kemarin juga sama TVG itu yang 10.000 orang itu kerjasama cinta Quran dengan dompet duafa nama programnya amazing muslimah jadi teteh sama saya itu uh, semenjak kenal semuanya serba amazing ya teh <laughs> Amazing Muharram beliau juga ikut nemenin Amazing Muslimah, pokoknya amazing amazing lah ya. Dan dana itu masuknya pertama untuk menyelesaikan operasional kelas. Jadi operasional kelas itu termasuk tiket operasional semuanya itu dimasukkan dalam biaya itu. Yang kedua adalah pembinaan. Jadi alhamdulillah mas, um, kami punya mitra lapang namanya. Jadi mitra lapang itu ustadz lokal ustadz yang kami berikan ujroh bulanan. Jadi kami ujrah, kami berikan biaya bulanan, biaya hidup mereka di pedalaman. Dari dana itu, untuk apa? Untuk beliau after class, untuk membina tadi yang Kiai sampaikan sudah bisa baca, tapi nggak faham, nggak bisa tadabur, bagaimana? Karena kalau sekedar bisa baca saja, uh, uh, kalau anak-anak sekarang bilang sowat gitu loh, terus uh, what next? apa nih setelah itu? Nah ternyata kami punya mitra lapang dan mereka membina sampai hari ini kelasnya masih ada. Jadi nanti insya Allah kapan-kapan uh, kita akan uh, putarkan data guru-guru di sana di pedalaman itu mengajarkan. Kami sedih sekali ketika kemarin datang ke Dewan Dakwah ternyata uh, biaya bulanan para da'i yang dikirimkan itu sekitar sejuta lima ratus kalau belum menikah dan dua juta rupiah kalau sudah menikah. Dan mereka curhat sampai menitiskan air mata dan saya nggak kuat nahan tangis waktu itu dengan ketua Dewan Dakwah Islamia Ustadz Adian Husaini. Ternyata dari dana 2 juta itu mereka ngambil ngambil uang itu harus ke ATM, itu naik ojek, ojeknya bisa 300 sampai 500 ribu PP. Jadi uangnya habis, belum lagi dana yang ada itu dihabiskan untuk mengentertain warga. Karena anak-anak nggak -anak mau baca Quran, nggak mau ngaji, kadang-kadang harus beli permen. Jadi sebenarnya yang tersisa di koncong mereka hanya sekitar 500 sampai 700 ribu rupiah per bulan. Itulah untuk biaya hidup mereka di pedalaman. Maka eh, tahun ini kami akan bersinergi dengan Dewan Dakwah untuk kemudian mensupport teman-teman di pedalaman untuk kemudian membantu biaya para dai-dai dai di pedalaman. Saya sedih, eh, Teteh mungkin merasa ya Teh, eh, Pak Kiai apalagi sudah sangat merasa kalau Ustadz itu kalau di Jakarta, Kang Ari, eh, Ari Untung juga tahu Mas, Antum bagaimana kita kalau udah di Jakarta itu ya turun, dijemput dengan mobil bagus, kemudian di hotel-hotel terbaik, bahkan tempat makan-tempat makan terbaik. Saya jadi malu ketika kemudian melihat teman-teman di pedalaman uh, sebulan hanya tinggal ngantongin Rp ribu rupiah untuk biaya hidup bersama anak istrinya. Makanya uh, ini menjadi pelajaran bagi kita betapa Indonesia ini sangat luas sekali, pulau terbanyak di dunia, garis panjang pantai terpanjang di dunia, jadi PR kita memang besar sekali dan terus terang ini tidak bisa sendiri. Itu terkait dengan after class dari pembinaan. 100.000 ribu orang, satu orang satu juz. Berarti ada 100.000 ribu juz. Itu kapan? Tanggal 17 Ramadan. Dan secara tanggal, menurut tanggal Ramadan yang ditetapkan, insya Allah 17 Ramadan itu kalau saya tidak salah jatuh di tanggal 20, 21 April kalau saya nggak salah. Coba nanti dicek lagi ya. Nah jadi dari pagi sampai malam itu nanti ada yang pesantren-pesantren seluruh Indonesia itu offline. Mereka baca satu satu pesantren satu jus. Kalau santri satu jus satu kali duduk ya gampang. Nah bagi kita yang online, sahabat semua yang ada di Youtube ya dimanapun berada nanti bisa download aplikasinya. Namanya Quran Best. Nah Quran Best itu nanti di download. Nah kita baca di rumah saja. Jadi kita kayak nyetorin bacaan kita. Nanti itu direkap di situ. Jadi nanti total yang dibacakan itu totalnya 100 ribu juz Al-Qur'an yang dibacakan. Jadi puncaknya di 17 Ramadan bertepatan dengan e, nuzulul Qur'an. Jadi nuzulul Qur'an Qur'an diturunkan dalam tanda kutip ini kayak hadiah kita untuk Qur'an. Jadi karena selama ini negeri kita nampaknya kurang e, apa namanya? greget perhatiannya kepada Qur'an jadi kayak ngasih hadiah di hari ulang tahunnya Qur'an di 17 Ramadan. Makanya Insya Allah nanti teknisnya satu orang satu jus, seratus ribu orang dan uh, one save one, satu orang selamatkan satu orang. Dan Alhamdulillah uh, hari ini sudah berlangsung uh, press conference gerakan Quranization, gerakan bergerak hapus buta aksar Quran. Yang nanti acara puncaknya bersama-sama kita akan ikuti lagi uh, secara serentak di tanggal 17 Ramadan. Mudah-mudahan teman-teman ikut semua ya kanal YouTube-nya ada di Hijrah Fest juga ada, Muslim United juga ada, di Cinta Quran TV juga ada, di Saling Sapa juga ada. Banyak lagi ya. Ustadz uh, Ustadz Bahtiar Nasir juga insyaallah ikut bersama keluarga besar AKL dan juga uh, Khadijati Foundation yang didirikan oleh TVG Melati Sukma juga ikut. Banyak sekali media-media yang juga nanti akan melivekan tayangan ini di tanggal 17 Ramadan. 100 ribu jus dibacakan dalam satu hari insya Allah. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih terutama kepada Kiai uh, kita. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Kiai uh, Ahmad uh, Zubaydi MA insya Allah dan TVG Melati Sukma. Mas Ari Untung, Mas Dimas Eto, Jazakumullah Khairan, teman-teman semuanya, uh, para awak media. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan setiap tulisan yang teman-teman tulis itu menginspirasi lagi buat yang membaca dan semua yang membaca ikut nanti di acara puncak 17 Ramadan. Dan sekali lagi kami mohon doanya karena kita semua belum tahu apakah Ramadan tahun ini kita masih ada. Ya, banyak yang begitu ya. Kita pingin Ramadan ternyata tidak semua orang diizinkan ketemu dengan bulan Ramadan yang hanya sisa tinggal 23 hari lagi insya Allah. Sekali lagi terima kasih kami tidak bisa membalas apa-apa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang sebaik-baik membalas. Jazakumullah khairan. Walafu warahmatullahi wabarakatuh.